Siapa bilang Tuhan gak mau lu berlimpah? Siapa bilang Tuhan gak mau lu kaya? Siapa bilang Tuhan gak mau lu menikmati kekayaan? Alkitab bilang itu semua pemberian Tuhan untuk kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Tapi masalahnya Pengkhotbah 5 ayat 18 bilang, Tuhan berikan kita kuasa untuk menikmati. Pertanyaannya, kita punya gak kuasa Tuhan itu? Dua Tawarik ngomong bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh ujung bumi, hendak memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati sama Tuhan. Kalau lu gak punya kuasa Tuhan, karena lu gak bersungguh hati, maka semua kekayaan itu akan menguasai lu. Dan lu jadi budak kekayaan, budak kenikmatan, budak kelimpahan. Tapi yang Tuhan mau, kita menikmati, mengelola kelimpahan, supaya bukan cuma lu doang yang nikmatin. Tapi banyak orang bisa nikmatin. Keluarga lu nikmatin, lu bisa nikmatin, dan Tuhan juga bisa nikmatin. Kalau memang lu lagi menantikan janji Tuhan, lu lagi mengharapkan sesuatu yang baik tapi belum terjadi, lu lagi nunggu waktunya Tuhan, mungkin ini bisa nguatin lu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu Tuhan tuh selalu tepat. Selalu tepat. Pertanyaannya, lu gunain waktu lu dengan tepat apa enggak? Makanya ayat sebelumnya bilang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan gak jawab, lu ngerti gak cara Tuhan jawab? Lu ngerti gak kehendak Tuhan? Mungkin dia jawab dengan cara yang lu gak inginkan. Kayak Tuhan ajar aku mengasihi, mungkin Tuhan kirim orang yang menyakiti. Tuhan ajar aku untuk memberi, mungkin Tuhan izinin lu kekurangan. Nah makanya, pergunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, tergabung dalam komunitas, dimentor, dimuridkan. Gunakan waktu dengan tepat, maka lu akan mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan-jangan udah banyak doa lu yang dijawab, cuman lu gak mudeng, cuman lu gagal paham.